Hai semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel ya guys. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga pada sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, di kotaku saat ini suasananya masih winter dan juga suaraku masih juga serak dan masih flu, tapi tetap semangat selalu ya guys. Guys, aku ingin mengajak teman-teman melihat koleksi akuarium kecilku yang walaupun tidak banyak ikan hiasnya, tapi lumayan ya guys untuk cuci mata. Guys, kebanyakan ikan hiasku ini jenisnya adalah jenis ikan hias siklit, tapi yang lainnya aku kurang tahu ya guys. Menurut suamiku ialah ada juga gurami hias dan sebagainya. Maklum, ikan hias ini adalah peliharaan suamiku dan anak-anakku. Guys, saat ini di kota kami yaitu kota Sydney, pemerintah Australia sedang menetapkan peraturan lockdown ke seluruh kota Sydney terhitung dari tanggal 23 Juni bulan lalu hingga 9 Juli. Yaitu dengan maksud untuk melindungi penduduk New South Wales dari wabah COVID-19 yang terus berkembang. Dengan mengikuti saran kesehatan terbaru dari Chief Health Officer Dr. Kerry Ken tentang meningkatnya risiko bagi masyarakat, pemerintah menyuruh seluruh masyarakat sini untuk tinggal di rumah dan akan berlaku untuk semua orang wilayah Greater Sydney termasuk Blue Mountain, Central Coast, dan Wollongong. Semua orang yang di Greater Sydney harus tinggal di rumah kecuali dengan alasan-alasan penting seperti kita belanja makanan atau barang dan jasa penting lainnya, atau juga karena perawatan medis atau kebutuhan ulas atih, yaitu orang-orang yang meninggalkan rumah untuk mendapatkan vaksinasi 19 kecuali kita telah diidentifikasi sebagai kontak dekat. Selebihnya kita bisa berolahraga di luar ruangan dalam kelompok yang tidak terlalu banyak, sekitar 10 orang, tapi kita tetap jaga jarak ya guys. Terus juga karena pekerjaan penting atau pendidikan di mana kita tidak bisa bekerja atau belajar di rumah. Guys, untuk persyaratan mengenakan masker wajah di semua area dan ruangan tempat non perumahan yang baru-baru ini diterapkan di Greater Sydney telah diperluas ke seluruh New South Wales. Selain memakai masker di semua area dalam ruangan, kita juga harus memakai masker wajah pada pertemuan di luar ruangan tertentu, atau juga kita berada di transportasi umum, atau juga kita berada di fasilitas rekreasi utama seperti stadion, atau jika kita bekerja di suatu tempat ataupun perhotelan. Ya, kita berdoa semuanya ya guys, semoga wabah COVID-19 segera berlalu dan hilang di muka dunia dan kembali normal seperti dulu lagi. Amin ya robbal alamin. Yang pastinya guys, tetap berpikiran positif dan tetap selalu menjaga kesehatan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Check-in juga saat kita keluar, serta dapatkan vaksinasi saat kita memenuhi syarat, serta lakukan tes jika kita memiliki gejala yang paling ringan ataupun bahkan jika kita telah divaksinasi. Jangan lupa selalu kenakan masker wajah ya guys bila diperlukan. Thank you.
ya guys, ini adalah bayi dari ikan sikit, sengaja dipisahkan agar tidak dimakan oleh ikan lain. Nah guys, setelah baby sikitnya sudah sedikit membesar, kita keluarkan dari inkubator, kita masukkan ke dalam akuarium kecil agar mereka cepat besar dan gampang growing up-nya. Guys, terima kasih banyak ya yang sudah mampir ke channel YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semuanya. Terima kasih banyak.